Saya pergi satu tempat, tuan-tuan. Pengurusi pesan, tuan-tuan, kita buka puasa ni, kita mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita makan kurma dan minum air saja. Nasi yang ada pada tuan-tuan tu kita sabar dulu, selepas maghrib kita akan makan nasi. Kita ambil sunnah Nabi ya. Pakak duk makan kurma, bismillahirrahmanirrahim. Lauk depan mata. Nasi tiga warna. Hujan panas, air dua jenis. Tembikai lagi. Kita tengok hidang sebelah. Apa hal ayam dia besar? Yang aku kecil. Tuan-tuan makan dua biji kurma, tuan-tuan sembahyang. Soalan dia, mana yang sunnah? Khusyuk dalam sembahyang atau makan sebelum sembahyang? Nampak tuan-tuan? Mana yang Nabi jaga? Khusyuk ke apa? Kalau tuan-tuan tak makan sedangkan nasi sudah dihidang, tuan-tuan sembahyang maghrib, khusyuk atau tak khusyuk? Yang saf pertama, saya jamin tak khusyuk. Hari itu 8 saf. Ramai pula hari ini. Cukup ke? Yang tak khusyuk, hak belakang tu yang dekat pintu tu. Nasib baik aku lambat. Habis-habis semayang ni aku belah dulu. Termasuk yang tak khusyuk ni. Hak bawah mihrab ni. Dia pun tak khusyuk, dia selamberok aje. Takkan dia orang tak simpan. Bismillah. Kalau begitu semua tak khusyuk, baik balon. Bila tuan-tuan dah makan, tenang-tenang, 15 minit je, tidak dikira melambatkan sembahyang. Bukankah ada satu hadis yang Nabi sebut, kalau makanan sudah terhidang, yang afdalnya makan daripada sembahyang. Walaupun terlepas sembahyang jemaah, kerana yang penting menjaga khusyuk, tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi jilid yang kedua. Apabila makanan sudah hidang, apabila waktu sudah masuk, yang mana yang perlu dibuat? Yang perlu dibuat makan terlebih dahulu, barulah sembahyang untuk menjaga hati. Melainkan jika waktunya sudah sikit, lagi 5 minit nak masuk isyak, sembahyang dulu baru makan. Tapi sekarang maghrib awal 7.22, isyak 8.34, 36, silakan makan dulu untuk menjaga hati. Kalau tuan-tuan nak makan selepas maghrib, boleh dengan syarat jangan hidang. Hidangkan kurma dengan air sejuk ya. Lauk-lauk simpan dalam periuk. Lepas maghrib baru hidang. Lebih menjaga hati. Tapi muskilnya tuan-tuan, takut lauk tu orang curi. Ini berlaku di satu masjid di Ipoh. Konon-konon nak sembahyang, nak makan lepas sembahyang. Pakat duk beratur, lauk tak ada. Orang curi lauk dalam atas van catering tu tuan. Menung, caterer tu menung, lauk kena curi. Allahu Akbar. Kompon besok depa jual pasal Ramadan, tuan-tuan. Jadi ni yang tuan-tuan kena faham. Jangan hanya nampak selapis, tolong nampak 2-3 lapis. Yang penting menjaga hati, menjaga khusyuk.